Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, yang saya hormati Ketua dan Pimpinan KPK, beserta Ketua dan Anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian, yang saya hormati Jaksa Agung, Kapolri dan Panglima TNI, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota, para pegiat anti korupsi, Bapak-Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani.